sudah diatur mengenai pemakaian pengantin wanita dan pria. Inilah bukunya. Panduan. Kami serahkan sama Ibu. Terima kasih Pak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi mesti apa yang kita lakukan hari ini dan untuk generasi kita yang akan datang. Ataupun gotong, artinya berarti kita sudah lengkap berpakaian dari bawah. Nah, jadi untuk ini sering kita lihat di. Tujuan dari perkebunan ini adalah sebetulnya mensosialisasikan pakaian adat Simalungun. Karena baru-baru ini banyak viral di medsos dan pro kontra bagaimana kita memakai baju adat Simalungun pada pesta misalnya perkawinan. Nah Pak, itu ada diserahkan buku. Buku ini yang kita susun Pak ya? Yang ini, di buku ini diserahkan oleh, disusun oleh Pertua Maujana Simalungun. Pada tahun 2014. Pada tahun 2014. Jadi, supaya bisa jadi referensi bagi kita untuk membuat satu pesta adat dengan besar Simalungun. Nah, langkah selanjutnya Pak setelah pertemuan ini Pak untuk lebih memasifkan rumusan patron pakaian adat Simalungun itu seperti apa Pak? Kalau kami berencana mau bikin seminar lagi, diskusi dan pembaruan. Mungkin ada usul-usul yang baru dan penemuan baru dan referensinya lebih dilengkapi dan itu sudah dalam program Pertua Maujana Simalungun pada tahun ini untuk mendiskusikan itu, itulah program kami yang utama. Artinya Pak, kita ingin menjawab tantangan zaman ya Pak ya, makanya kita pertemuan ini diadakan ya Pak ya. Ya, sebetulnya ini hanya proses edukasi sebetulnya, ya agar supaya jangan terlalu melenceng kita daripada adat budaya kita yang sudah kita pegang dari leluhur kita. Siapkan apa?